Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, buat teman-teman semua yang mau beli mobil second berkualitas, proses gampang, KTP daerah aman, ada garansinya pula. Kali ini kita main lagi ke GAP Mobil dan pastinya kita ditemani oleh pengelola showroomnya, ketemu bareng Mbak Fatma. Halo Mbak. Halo. Apa kabar nih? Baik. Sehat ya? Sehat selalu. Sehat selalu. Mudah-mudahan teman-teman juga selalu diberikan kesehatan, rezekinya lancar biar amin. Bisa beli mobil di sini ya. Amin, amin. Dibantu sama Mbak Fatma ya. Okay. Siap. Nah, Mbak Fatma, sebelum kita mulai, buat teman-teman Om Andre yang belum tahu alamat lengkap showroomnya di mana ini? Kita di Bursa Mobil Summarecon, Blok G nomor 20. Blok G nomor 20, Gading Serpong. Gading Serpong. Cari di Google Map langsung ketemu ya. Paling gampang. Paling gampang. Udah ada kok. Cari aja GAP Mobil, ketemu sama Mbak Fatma, langsung dibantu ya. Boleh dibantu. Kalau tanya-tanya dulu boleh. Betul. Lihat-lihat dulu boleh juga. Jadi beli mobil enggak jadi urusan belakangan ya. Gampang. Siap, ngobrol-ngobrol aja sambil konsultasi teman-teman. Nah, Mbak Fatma, kalau teman-teman mau telepon atau WA, tanya-tanya dulu nomor teleponnya berapa boleh, tuh? Boleh, saya dengan Fatma, nomor handphonenya 0812-500-60056. Aktif ya? Aktif, 24 jam. 24 ya. Jam teman-teman, lengkap. Kalau tidur aja mati. Siap, pokoknya pas bangun langsung dibalas fast respon ya. Langsung online fast respon, oke, lengkapnya saya simpan di atas video dan di deskripsi juga teman-teman. Nah, Mbak Fatma, bicara beli mobil second nih, ini mobil kan bagus-bagus ya? Iya. Kinclong-kinclong semua nih, ada garansinya nggak sih? Kita garansi, kita pakai kerjasama sama Autospector. Oke, sampai berapa lama garansinya? Kita biasa setahun sih, dari setahun? leasing juga ada, kalau kredit itu setahun. Garansinya double-double ya? Double, dari showroom juga kita kasih juga. Siap. Kurang lebih sekitar sebulan kalau dari showroom. Jadi nih, kalau teman-teman beli mobil di sini, nggak usah takut mobil bekas banjir, mobil bekas laka, nggak ada jamin, di sini jaminan ya? Jaminan bukan bekas tabrakan atau banjir. Betul, karena sudah diinspeksi ada garansinya. Betul, pula ya. Betul, uang kembali. Nah, kalau misalkan ada kayak gitu uang balik 100% ya? Uang kembali 100%. Ya? Oke, nah ada sosial media nggak sih Mbak? Instagram atau apa? Kita ada Instagram Gap Mobil, Gap TikTok mobil. Juga kita main, GAP OLX mobil kita juga. Ada juga sama di mobil123.com. Namanya GAP Mobil juga ya? Oke, betul. Siap. Mbak, kalau kita mulai dari mobil paling belakang boleh ya? Boleh, boleh. Siap, yuk kita ke belakang dulu teman-teman. Karena di sini ada mobil keren banget nih. Toyota Raize yang Mbak Fatma ya? Iya, betul. Tahun berapa ini? Ini 2021. Buset, baru setahun pakai. Baru, KM-nya 5.000. Goceng, kilometer asli. Kilometer ya? Kilometer asli 5.000. Oke, nah harganya berapa ini Mbak Fatma? Ini 239.500. 239.500 iya. Bawa pulang ya? Bawa pulang, DP. Siap. Juga nggak mahal-mahal, cuma 41 jutaan. Total DP ya? Total DP. Sudah berikut asuransi? Udah dong, TLO ya? TLO ya? TLO, nanti kalau mau upgrade ke all risk atau kombinasi, otomatis nanti berubah. Japri aja ya? Japri. Intinya 41 jutaan, mobil udah siap kirim udah. Ya? Udah, hitungan kita sesuaikan. Cakep, angsurannya ketemu di berapa? Angsurannya sekitar 4 jutaan. Oh, hanya 4 jutaan? Hanya 4 jutaan. Oke, kilometernya baru 5.000. Kondisinya masih seperti baru ya, ya. Ya. Siap, pajak hidup dong? Pajak hidup. Oke, pajaknya sampai bulan 9 2023. Pokoknya kalau ini sesuai sama TDP, angsuran pasti berubah. Betul. Bisa 4 atau 5 ya, disesuaikan sama dana customer juga. Fleksibel ya? Fleksibel. Oke, mau angsuran 3 juta juga aman bisa, teman-teman. 4 juta bisa, 5 juta bisa juga. Booking fee minimal berapa booking di sini? Booking fee 2 juta juga boleh, nggak usah banyak-banyak. Boleh, ya. Oke, paling cepat proses berapa paling hari? Paling cepat 2-3 hari, kalau customer kasih datanya cepat juga, kita proses pasti cepat juga. 2 atau 3 hari, yang kurang paling penting lebih. Datanya lengkap ya? Iya, data lengkap. Data lengkap, konsumennya juga kooperatif teman-teman ya. Pajak juga ini murah, paling 4 jutaan aja. Sekitar ya? Sekitar 4 jutaan. Siap, bisa dicicil 4 jutaan per bulan. Betul. Punya Toyota Raize. Betul. Ya. Ke depan boleh yuk Mbak Fatma? Boleh. Kalau showroom bukanya hari apa aja Mbak Fatma? Kita non-stop. Non-stop? Tanggalnya hitam semua ya? Tanggalnya hitam semua. Gak ada tanggal cuma, merah ya? Cuma beda jam aja. Kalau kita dari Senin sampai Sabtu itu pukul 9.30. Betul? Tutupnya 18.00. Oke, sampai tapi, jam 6 sore sampai ya? Sampai jam 6 sore. Tapi kalau untuk hari Minggu kita opennya jam 10 sampai jam 18. Siap. Tutup sama.
kalau di luar jam tersebut luar boleh jam janjian dulu aja janjian. Ya. Siap, ke sebelah sini Mbak pokoknya Fatma. Pokoknya buka terus. Oke, mantap. Pokoknya kalau marketing mah 24 jam ya. 24 jam. Siap. Toyota Yaris Mbak Fatma. Ya. Tahun berapa ini? Ini 2012. 2012. Ya, betul. Tipenya? Tipenya tipe E. Tipe E. Tipe E. Matic. Matic. Oke, kilometernya sudah di berapa? Kurang lebih 80.000 sesuai pemakaian lah ya. 80.000 ya. Wajar pemakaian sih ya. Oke, berapa harganya sekarang? Ini OTR kredit 109. 109 juta. 109 juta. Oke. Masih bisa nego lah dikit-dikit. Betul, datang ke sini nego sambil ngopi ya. Sambil ngopi, lihat barang dulu, langsung test drive juga boleh. Cakep. Bisa DP berapa ini Mbak Fatma? DP ini cuma 14.500 aja. Total DP 14.5 juta. Angsurannya? Angsuran sekitar 3,6. Mantap, 3.600.000 selama? Selama 4 tahun. 4 tahun. Tahun. Dia platnya Bogor ya? Plat Bogor, pajak betul. Juga murah, sekitar 2 jutaan. Betul, pajaknya bulan 7 panjang. Panjang. Sampai 2023 ya. Oke, itu Avanza yang dipoles udah laku? Udah laku, udah laku. Siap, jadi itu tinggal dibawa pulang aja. Tinggal bawa pulang. Lagi di salon dulu lagi ya. Lagi salon. Cakep, kita geser Mbak. Boleh. Ini ada Tiguan ya. PW Tiguan 2015. 2015. 2015 ini harganya di 209 juta aja. 209 juta. 209 juta. Dapat SUV keluarga, teman-teman. Betul. Kilometernya udah di berapa? Ini sekitar 66.000. Masih pemakaian wajar juga. Tergolong kecil ya. Tergolong kecil. Oke, harganya berapa, Mbak? Harganya ini 209 juta. 209 juta. Dapat VW Tiguan ya. Iya. Siap. Pajak juga masih panjang. Pajaknya bulan pajak 9. Masih panjang ya. 2023 ya. Betul. Oke, DP angsurannya berapa ini? DP sekitar 43 jutaan. Total DP di 43 juta, angsurannya? Angsurannya sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Kurang lebih. Selama? Selama 4 tahun. 4 tahun aja. Oke, plat nomor genap wilayah Jakarta Pusat ya. Ya. Siap. Pakai mesin turbo ya kalau Tiguan ya, itu turbo. Ya. Tenaganya pastinya mantap, teman-teman. Ke depan yuk Mbak Fatma. Oke, kalau tukar tambah gimana? Aman, Mbak? Tukar tambah aman. Kita tinggal bawa aja kali ya? Tinggal bawa, ya kita hitung-hitungan lagi di berapa, okay. Harga cocok, deal, ya langsung dibawa. Kalau yang ini, BMW X1 gimana? Ini, bengso udah laku nih, BMW udah laku. Kebetulan. Lagi di salon. Lagi di salon dulu 2017. Ya? 2017. Siap, tinggal dibawa pulang. Tinggal dibawa pulang, lagi tunggu customer. Jadi kalau teman-teman ada unit incaran, cepet-cepetan aja betul. Ya? Oke, okay. Oh iya, sebelum kita lanjut yang ada di sini, ada Mobilio tadi di belakang ya? Mobilio ada. Karena nggak masuk di warna sini, teman-teman. Warna hitam 2019. 2019, betul. Udah yang model baru berarti udah ya? Udah model baru, itu harganya sekitar 172.500. Oke, okay. Tahun muda 172 betul. Ya? Tipenya? Tipe E. Tipe E Matic? Matic. Okay. Matic semua kita punya kebetulan. KM berapa? Kilometer itu 40 ribuan. Masih di 40 ribuan aja 40 teman-teman. Ribuan. Siap. Warna hitam ya. Warna hitam ya. Warna hitam. Oke, DP dan angsurannya berapa itu? Itu DP-nya sekitar 19,5. Total DP di 19 juta iya, setengah. Betul. Angsurannya? Angsurannya masih sekitar 4 jutaan. 4 jutaan ya, ya. Disesuaikan lagi ya balik dari awal sama total DP. Siap. Jadi kalau teman-teman mau kredit di sini saya sarankan DP-nya maksimalin ya. Maksimalin. Punya uangnya berapa kita biar ikutin aja. Murah. Iya. Nah, betul. Itu disesuaikan sama tenor juga. Tinggal telepon, Mbak Fatma, saya punya uang 20 juta nih. Punya mau uang berapa? 30. Itu, iya. Kita nego-nego aja. Kasih angsuran paling murah ya. Paling murah. Oke, kalau yang X1 ini ready enggak? X1 ini ready 2013. 2013. Iya. Oke, KM berapa ini? Kilometernya ini lumayan sih, tapi ya masih standar pemakaian juga. Betul? KM-nya itu 89.000. 89.000 ya. Masih wajar sih ya. Masih wajar. Yang paling penting kilometer asli semua ya. Iya. Oke. Berapa harganya Mbak Fatma? Ini 235 juta. 235 ya, 235 juta. Juta. Dengan DP dan angsuran? DP-nya itu sekitar 34,5. Oke, angsurannya? Sama angsurannya 6,9 selama 4 tahun. 4 tahun ya, dapat BMW X1 BMW ya. BMW X1. Pajak baru diperpanjang pajak ya? Pajak baru perpanjang. Juni 2023. Ya, betul. Siap, plat nomor ganjil, pajak tahunan ini sekitar 5 sekitar kali ya? Enggak, sekitar 6-an. 6 jutaan kurang ya? Lebih 6 jutaan. Oke, yang nyari BMW X1 tahun 2013 barangnya ready ya? Barang ready. Dan ini nih, SUV barang yang masuk juga. Laku juga nih Mbak, Pajero ya? Pajero 2018. Dakar ya?
Dakar. Dakar. KM-nya berapa? KM-nya ini sekitar 67.000. 67.000. 67.000. Berapa harganya, Mbak? Ini harganya 439 juta. 439 dengan DP di? DP-nya di 57 juta aja. Oh, hanya 57 juta. Hanya 57 juta. Punya Pajero ya? Punya Pajero. Cakep, teman-teman. Tenor juga bisa disesuaikan, mau yang angsuran 9 jutaan boleh. 9 juta bisa. 11 jutaan juga boleh. Oh, itu lagi balik lagi nanti. Betul, karena maksimal sama tahun juga. Apa? Sama tahunnya tahun tenornya ya. Juga. Siap. Sampai 6 tahun bisa? Bisa. Bisa ya. Bisa. 4 tahun, yang 5 tahun. Yang 9 jutaan itu sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun sampai ya. 6 tahun. Siap. Jadi angsurannya bisa di bawah 10 juta dengan DP-nya di 50 jutaan ya. Iya. Siap. Geser samping, Mbak. Boleh. Nah, Biante. Tahun berapa, Mbak? 2012. 2012, Matic ya? Iya, 2012. Tapi belum sekali aktif ya ini ya. Betul. Kalau saya aktif lama, itu. Tapi ya lumayan lah ini bisa buat sekolah, yang punya bisnis catering juga lega, bisa. Keren. Iya, betul. KM-nya? Kilometer ini hampir 90.000. Hampir 90.000. 90.000. Pemakaian normal semua sih di kita. Harganya berapa ini? Harganya ini 155 juta. 155 juta. DP-nya cuma 19,5. Hanya 19,5. Dapat mobil keluarga mewah. Betul. Ya. Mantap. Angsurannya sekitar angsurannya berapa? Angsurannya ya masih 3-4 jutaan. 3-4 juta ya. Jutaan. Selama? Selama 4 tahun. 4 tahun. Sekali lagi. Karena lihat dari tahun juga kan. Ini 2012, jadi maksimal juga nggak bisa lama. Betul. DP hanya 19 jutaan bawa pulang ya. Yang mau antar anak sekolah, ya masih keren lah. Cocok ya. Cocok. Betul. Lega juga. Pokoknya kalau teman-teman ingin cari mobil second berkualitas tipe apapun, karena ada beberapa stok yang di luar juga. Betul. Ya. Betul. Teman-teman bisa japri aja, hubungin langsung Mbak Fatma, nanti dibantu ya. Iya. Oke. Yang kerja di sini KTP daerah aman? Aman. Aman ya? Aman. Ada solusinya ya? Ada solusinya, kita bantu kok. Mantap teman-teman. Pokoknya curhat dulu aja, terbuka dari awal biar nanti dicari jalannya ya. Betul. Gap selalu bantu, kita pokoknya datang aja ke Gap Mobil, kita akan bantu. Cakep. Walaupun nggak beli, pokoknya kita layanin. Iya, tapi kita tunggu pembeliannya pasti. Betul, sambil silaturahmi aja teman-teman. Oke, thank you banget Mbak Fatma. Oke, thank you. Sehat dan sukses selalu. Ya, teman-teman juga thank you banget. Terima kasih sudah menonton. Kasih. Sampai bertemu lagi dan bye-bye.